Mama Fisya. Hari ini saya mau goreng ikan bandeng presto biar nggak lengket dan tidak meletup minyaknya atau tidak meledak-meledak. Yuk langsung saja kita simak videonya. Saya sudah menyiapkan, ini ada 5 ekor ikan bandeng presto. Ini mau saya goreng. Cepat akhiri semua ini. Sudah aku bilang. Selanjutnya, ini saya sudah panaskan minyak. Kita kasih ya tepung terigu. Ini tuh nanti biar enggak lengket dan tidak meledak-meledak ikannya. Masukkan ikan bandengnya. Ini ikannya enggak lengket dan enggak meledak-meledak karena sudah dikasih tepung terigu. Kita balik ya ikannya. Ikannya digoreng enggak lengket dan juga enggak meledak-meledak atau meletup-meletup. Ini ikannya goreng hingga matang. Tapi ini sudah matang ya, sudah di presto kok. Jadi gorengnya sesuai selera aja. Ini sudah kecoklatan, sudah garing, sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita kasih tepung terigu lagi ya. Masukkan ikannya. Satu lagi. Kita goreng. Sekarang ikannya kita balik ya. Ini juga kita balik. Hanya kita goreng ya kecoklatan. Ini ikannya sudah matang, sudah kecoklatan. Kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia bandeng prestonya sudah matang. Gimana cara menggorengnya agar tidak lengket dan tidak meledak dan minyak gorengnya tidak meletup-meletup? Mudah bukan? Semoga video saya bermanfaat. Selamat mencoba.